Sesaat lagi kita akan mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin dimohon berdiri. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu 20 Desember tahun 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-62. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu 20 Desember 2020, siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk menengang jasa para pahlawan bangsa, khususnya pahlawan Nusa Tenggara Timur, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Oh,
Pembacaan Naskah Pancasila oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Nah. Bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, unsur Forkom Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda dan para bupati, wali kota yang hadir di tempat ini, semua kita yang berbahagia, para bupati yang menghadiri lewat virtual, kita bersyukur pada hari ini, walaupun masih kita berada dalam situasi yang tidak baik, kita masih dapat melakukan
upacara ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-62. Memang ini tidak seperti biasanya, kita sudah merencanakan untuk tahun ini acara ulang tahun Provinsi NTT kita adakan di Maumere, dan kita batalkan karena situasi bangsa dan negara dalam keadaan yang tidak baik, tidak kondusif dalam menghadapi virus corona yang tentunya dari pemerintah pusat dan kita sendiri terpanggil secara pribadi untuk menahan diri dalam berkumpul, berkerumunan untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Hadirin yang saya hormati, memang kita harus bersyukur bahwa NTT termasuk dalam penyebaran COVID yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Tetapi dengan penyebaran yang relatif rendah itu, kita terus harus terus menjaga protokol kesehatan, dan tentunya penyebaran yang paling besar itu ada di Kota Kupang, Labuan Bajo, sedikit lagi di Sumba Timur. Tapi saya berkeyakinan bahwa bila ini dikerjakan dengan baik, apalagi tahun depan kita sudah masuk pada tahapan untuk vaksin secara massal, maka kita punya harapan besar bahwa tahun depan itu kita akan masuk dalam sebuah era baru untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Kita tahu bahwa perjalanan provinsi ini sejak berdiri 1958 sampai dengan tahun 2020 punya dinamika pembangunan yang terus-menerus dikerjakan oleh para pemimpinnya. Dan kita punya keyakinan hari ini menatap masa depan kita, walaupun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi kerjaan-pekerjaan pembangunan itu tidak boleh menghambat kita. Kita bersyukur bahwa NTT termasuk salah satu pertumbuhan ekonomi secara negatif terendah. Dengan kuartal 3 kita 1,6 minus. Itu menunjukkan kalau kita kerja baik, harusnya di kuartal 4 itu kita sudah menuju titik yang lebih baik. Kita akan masuk kuartal pertama tahun depan dengan semangat yang ada, kita akan bekerja. Karena itu saya minta para bupati, teman-teman di bupati yang ada untuk terus bersemangat. Kita harus mampu membuat inovasi-inovasi pembangunan untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan yang ada. Ciri khas orang-orang miskin itu, kalau dia tidak punya kreasi-kreasi, inovasi-inovasi, maka dia tetap miskin. Tapi kalau pemimpinnya punya inovasi, kreasi-kreasi, cara berpikir yang maju, visi yang luar biasa, dengan gerakan-gerakan dari seluruh tim kerja sebagai kekuatan super tim, saya yakin Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depannya tidak terlalu lama lagi. Kita tahu bahwa terus, walaupun kita masuk dalam pandemi, tetapi investasi kita perlahan-lahan mulai bertumbuh, dan itu juga yang menyebabkan ICOR kita yang dulu, tahun 2018 saya masuk menjadi gubernur, ICOR kita ada di 10, sekarang dia turun pada 8, sekian. Itu menunjukkan bahwa kita punya produk akan terus bersaing dengan daerah-daerah lain kalau terus-menerus kita mampu mengerjakannya dengan baik. Kita punya masalah serius terhadap kemiskinan kita. Angka kemiskinan kita walaupun turun, tetapi turun yang tidak signifikan. Karena kita bersyukur bahwa di saat pandemi COVID ini menghantui bangsa ini, Nusa Tenggara Timur masih bertahan pada kuartal 3, kita masih bertahan di 20, sekian persen. Kita harapkan ini bisa diturunkan, dan tahun depan pekerjaan besar kita, tantangan besar kita, seluruh teman-teman bupati, untuk kita mampu untuk menjawab angka kemiskinan ada pada 15%. Itu target kita, harus dikerjakan secara luar biasa. Saya harapkan ini mampu untuk didorong secara serius.
Saya masuk bersama Pak Yosef pada saat 2018 itu, data dan fakta yang ada tentang stunting itu 42%. Hari ini walaupun pekerjaan konvergensinya itu, langkah-langkah konvergensinya belum secara baik, kita menyentuh 24,2%. Kalau kita kerja lebih serius, teman-teman bupati, teman-teman kepala desa, camat, semua bekerja dengan sinergi, secara baik, kolaborasinya bekerja dengan baik, saya berkeyakinan 2021 akhir kita akan menyentuh single digit. Kalau kita sungguh-sungguh terpanggil dengan hati kita, kita terpanggil untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, bahwa stunting, kemiskinan, kebodohan merupakan sesuatu momok yang mempermalukan diri kita. Jadi kalau jadi bupati, gubernur, wali kota, tanya stunting berapa persen, kemiskinan berapa persen, kebodohannya berapa persen, pertumbuhan ekonomi berapa persen, kalau makin rusak, nah itu tandanya apa itu? Nah, itu jawab sendiri itu. Tapi itu tantangan kita. Tantangan seorang pemimpin adalah pada saat dia memimpin, selalu ada perbaikan-perbaikan, baik pada segala, baik dari struktur ekonominya, struktur sosialnya. Dan itu harus dapat diukur dengan baik. Dan karena itu momentum hari ulang tahun ini, saya tentunya berbangga untuk kita masuk pada akhir tahun. Saya harapkan kita hadir semua di sini, baik yang lewat virtual maupun ada dalam ruangan ini, kita masih mampu menatap tahun depan dengan selamat. Doa saya kita semua mampu untuk bertahan sampai masa akan datang, karena kita punya mimpi besar, kita punya tekad yang besar. Saya melihat bahwa di kantor gubernur hari ini, kalau poinnya 1 sampai dengan 10, maka birokrasi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pemprov, saya kasih nilai 6. Sudah tidak merah lagi. Tetapi perlu ada gerakan-gerakan yang bersama, terus-menerus merubah tata cara berperilaku untuk pelayanan yang maju, pelayanan yang modern, dan terus-menerus kita menjawab tantangan-tantangan yang ada. Saya berterima kasih juga kepada Forkompimda, khususnya TNI Polri, yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melayani rakyat dalam program-program kerja pemerintah provinsi. Salah satunya panen tanam jagung, panen sapi. Kita harapkan kolaborasi ini terus diwujudkan dan makin besar untuk kita mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Tidak ada yang mampu mengerjakan hal besar selama kerja sendiri-sendiri. Sekali lagi saya katakan, NTT tidak butuh Superman, NTT butuh super team untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi kalau satu orang menyatakan super, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kita bersama-sama 500, 1000 orang, 100 ribu orang, 1 juta orang bergerak, maka Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depannya. Dan itu terus harus menerus kita lakukan bersama. Saya lihat kerjasama antara dinas saja itu masih belum dapat bekerja dengan baik, apalagi kerjasama antar kabupaten. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Karena itu setelah selesai upacara ini, kita akan masuk dalam rapat kerja bersama para bupati dan wali kota. Kita harapkan kita lebih serius untuk mempertajam seluruh program-program kerja kita. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sangat mendorong kita. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena memberikan perhatian luar biasa kepada provinsi ini. Bila tidak ada yang namanya Joko Widodo, tidak akan ada namanya Labuan Bajo sebagai pariwisata premium, tidak ada. Dari Kementerian Pariwisata itu hanya ngajukan namanya Borobudur, Toba, dan dari Sulawesi Utara, Likupang. Pada saat rapat terbatas, nama Labuan Bajo dibawa sendiri oleh Presiden. Karena itu kita bersyukur mempunyai Presiden yang perhatian sekali kepada Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu, bila Presiden punya perhatian seperti itu, kita harus sungguh-sungguh untuk bekerja lebih hebat. Karena jarang kita dapat lagi Presiden yang perhatiannya begitu luar biasa. Secara pribadi, perhatiannya kepada provinsi ini. Karena itu saya minta kepada kita semua, para bupati dan wali kota, seluruh kepala dinas, camat dan kepala desa,
kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri. Setiap bangun pagi, setelah doa, ingatkan dirimu, saya menjadi bagian daripada perubahan besar negara ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar provinsi ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar kabupaten dan kota ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar kecamatan dan desa di Nusa Tenggara Timur. Kalau tekad itu terus hidup dan selalu diingatkan dalam diri kita masing-masing, saya berkeyakinan provinsi ini akan menatap masa depannya. Kita punya banyak investasi-investasi yang terus masuk, baik lewat saya maupun tentunya lewat teman-teman bupati dan wali kota. Itu karena tingkat kepercayaan teman-teman dari sektor swasta untuk masuk kepada provinsi ini. Tidak mungkin bertumbuh ekonomi kita hebat luar biasa, investasi pemerintah tidak akan membawa kita pada level tertinggi selama investasi swasta tidak pernah mau masuk dalam provinsi ini. Dan kita harapkan seluruh teman-teman bupati wali kota, kalau ada investasi dan diyakini investasi itu baik dan benar, berkeinginan untuk datang memberikan investasi mereka di Nusa Tenggara Timur, saya minta jangan membackup, di depan mengantarkan mereka untuk mereka mampu bersama-sama dengan rakyat menatap masa depan bersama. Karena orang sudah bawa uang, untung kita tidak tahu, tapi rugi sudah pasti. Itu saja kalau mereka bawa uang pun tidak bisa dijaga, itu keterlaluan namanya. Jadi jangan diperas. Nanti kalau dia sudah tumbuh bagai pohon beringin yang sudah berakarnya banyak, ya pastilah. Kalau nanti bapak pensiun mungkin ketemu lagi jalan lagi bongkok-bongkok, dia ingatlah itu. Itu dulu gubernur, bupati, wali kota yang zaman dulu bantu-bantu saya itu ya. Mungkin dia angkat, bapak sini naik, saya antar dulu sampai di rumah. Mungkin seperti itu. Tapi karena itu saya harapkan dalam semangat 62 tahun NTT masuk dalam independensinya, menjadi provinsi sendiri sejak 1958. Kita masih jauh tertinggal dari Bali, bahkan NTB. Kita menjadi provinsi yang paling miskin daripada tiga provinsi yang dimekarkan itu tahun 1958. Itu tantangan kita semua, tantangan gubernur, tantangan para bupati wali kota, dan tantangan kita semua untuk membentuk sebuah super team dalam menjawab tantangan-tantangan itu. Karena itu sekali lagi saya minta dalam melaksanakan tugas, tolong upayakan kerjasama dengan Forkompinda secara baik, dari kepolisian, dari TNI, bekerja bersama untuk membangun masyarakat di provinsi ini. Saya yakin bila sinergi ini dapat dilakukan terus-menerus, seluruh masalah-masalah kita bisa diselesaikan. Kita akan masuk dalam acara Natal dan Tahun Baru. Saya menghimbau kepada kita semua untuk tahun ini kita tidak usah merayakan secara besar-besaran. Khususnya Tahun Baru, kalau di Kota Kupang atau di tempat-tempat yang lain biasanya ada budaya. Kita menikmati malam Tahun Baru itu dengan musik-musik yang luar biasa. Tahun ini kita puasa dulu. Nanti 2021 baru kita besar-besaran. Karena tahun depan kita sudah vaksin massal, kita harapkan semua masalah selesai, dan kita berharap kita menatap masa depan kita, acara-acara Natal yang baik, acara Tahun Baru 2021 menuju 2022 kita lakukan secara besar-besaran. Karena saya yakin saat itu kita tidak perlu lagi saring melarang, karena kita telah selesai dengan masalah COVID ini. Segala sesuatu akan berakhir, tapi kita memastikan waktu berakhirnya kita dalam posisi baik. Tidak boleh waktu berakhir kita dalam posisi buruk. Dan untuk itu saya mengharapkan kita semua yang hadir, baik lewat virtual maupun yang hadir di sini, mari kita menyamakan persepsi kita menjadi manusia Nusa Tenggara Timur yang bangga, karena semuanya kita kerjakan, di semuanya kita miliki. Tinggal bagaimana kita mampu untuk mengerjakannya dalam mewujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Persembahan lagu daerah Nusa Tenggara Timur dari paduan suara The Counter Melody.
Bacaan doa oleh pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala hormat, pujian, kemuliaan serta syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu, Tuhan sumber kehidupan kami. Karena atas rahmat dan kasih setia-Mu, maka kami ada dan berkarya sampai saat ini. Engkau juga Allah penentu dan penuntun sejarah kehidupan bangsa-bangsa.
khususnya kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dari rahim bumi ini Engkau telah memilih serta membuat kami menjadi satu provinsi. Dan Engkau pula Allah yang menghantar perjalanan kami tiba di usia 62 tahun. Untuk anugerah pertambahan usia ini, kami ada di sini dan kini bersatu memanjatkan permohonan. Janganlah Engkau meninggalkan kami sendiri, ya Allah, sahabat yang sejati. Besertalah dengan kami dan genggamlah selalu tangan kami. Berilah kekuatan untuk terus menenun persatuan dan kesatuan sebagai anak negeri. Tumbuhkanlah cinta yang memampukan kami teguh berdiri di tengah badai tantangan hidup. Buatlah hati kami mekar dengan kasih yang berasal dari kasih kekal-Mu, agar kami tak mementingkan diri sendiri, melainkan mencari kebahagiaan bersama, supaya kami menghidupi semangat rela berkorban demi kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadikanlah Nusa Tenggara Timur sebagai nusa di mana kebaikan Tuhan ditebarkan dan tumbuh berbuah lebat. Tuhan Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih karena semua kepala daerah sudah Engkau himpun sebagai laskar pembawa damai sejahtera dalam sebuah momentum rapat kerja gubernur yang akan dilaksanakan sebentar. Kami mohon curahan Roh-Mu yang tak berkesudahan agar segala hal yang bakal dibicarakan, dibahas atau diseringkan dalam rapat koordinasi ini boleh membuahkan hasil bagi dinamika pelayanan pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Allah yang Maha Baik, berbagai persoalan yang selalu dihadapi di daerah ini kiranya tidak menjadi batu sandungan, melainkan justru menjadi batu penjuru yang menyemangati para pemimpin kami ini untuk terus berpacu mengentas berbagai kelemahan di provinsi ini. Ya Tuhan pemimpin kami yang Maha Agung, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajarannya. Berilah mereka hikmat seperti Salomo, kekuatan seperti Simpson, dan iman seperti Abraham. Biarlah demikian menjadi milik para pemimpin yang takut akan Tuhan, agar dengan semuanya itu mereka dapat meneladani Kristus Gembala yang baik, yang membimbing serta menghantar seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang aman dan nyaman di mana damai sejahtera Allah disaksikan. Ya Allah yang Maha Kasih, badai COVID-19 masih menghantam kami dengan keras dan menjadi sumber kecemasan kami. Kami berharap kepada-Mu karena kami percaya bahwa bersama dan di dalam Engkau kami kuat, kami terlindungi, kami mendapatkan pemulihan dan jalan keluar. Ya Roh Kudus, pembimbing hidup kami, kami percaya Engkau membimbing kehidupan kami di usia yang baru. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna dan rancangan kebaikan-Mu atas kami tak pernah gagal. Masa hidup kami kini ada dalam tangan Tuhan, masa depan kami Tuhan jamin. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan dalam iman dan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Salam sehat.
Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur, selamat ulang tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta. Dengan semangat hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur ke-62, kita wujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama rangkaian acara selanjutnya dalam rangka hari ulang tahun ke-62 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang berbahagia, tren perkembangan teknologi saat ini berkembang semakin pesat. Kapan dan dimanapun, hampir setiap orang selalu mengakses internet. Pada hari ini, bertepatan dengan momen peringatan HUT NTT ke-62, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan aplikasi perpustakaan berbasis elektronik yang dinamakan aplikasi ePerpus NTT. Selain itu juga, KSP Kopdit Obormas menghadirkan aplikasi pendaftaran anggota secara online bagi anggota yang ingin bergabung di KSP Kopdit Obormas. Untuk itu kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meluncing aplikasi ePerpus NTT dan aplikasi pendaftaran online KSP Kopdit Obormas secara resmi, ditandai dengan penekanan tombol pada perangkat yang telah disiapkan. Kami undang dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan launching aplikasi ePerpus NTT dan KSP Kopdit Obormas. Kami mohon untuk para unsur Forkompimda mendampingi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dalam rangka ulang tahun Nusa Tenggara Timur yang ke-62, kita akan meluncing aplikasi yang pertama ePerpus elektronik perpustakaan Nusa Tenggara Timur. Jadi baca bukunya bisa baca online. Dan aplikasi pendaftaran anggota online KSP Kopdit Obormas. Ini salah satu koperasi yang membanggakan juga Obormas di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain koperasi-koperasi besar lainnya. Kita harapkan provinsi ini tahun 2021 dalam program pemerintah provinsi akan membuat 1.000 koperasi online. Dan kita tahu hari ini per hari ini secara negara Indonesia punya 1.000 koperasi online. Jadi kalau NTT punya 1.000, maka itu akan membuat koperasi-koperasi di negara Indonesia akan makin bertambah dalam bertransaksi secara elektronik. Dan karena itu kita bersyukur untuk hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk dalam acara pemberian apresiasi dan penghargaan-penghargaan. Kami akan membacakan penghargaan-penghargaan yang akan diterima oleh para pimpinan perangkat daerah dan unit kerja lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sertifikat dan piagam penghargaan Gubernur Nusa Tenggara Timur bagi 10 perangkat daerah dan 2 unit kerja yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 tahun 2020 dari lembaga sertifikasi Zutest. 1. Tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3.
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 9. Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 11. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan 12. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Piagam penghargaan Gubernur Nusa Tenggara Timur bagi 6 perangkat daerah yang memperoleh nilai terbaik atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan 6. Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, untuk 9 perangkat daerah terbawah dengan nilai di bawah 70% sesuai hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Biro Perekonomian dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan 9. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, piagam penghargaan bagi perangkat daerah yang mencapai target 100% penerapan sasaran kerja pegawai melalui aplikasi penilaian prestasi kerja online. 1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, perangkat daerah yang mencapai target di bawah 70% penerapan sasaran kerja pegawai melalui aplikasi penilaian prestasi kerja online. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 27,34%, Badan Pendapatan dan Aset Daerah 27,74%, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 30%, RSUD Profesor Dr. W.J. Yohanes Kupang 37,63%, Biro Humas dan Protokol Seta Provinsi NTT 40%, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 45,89%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 50%, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 51,95%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 62,50%, dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 69,09%. Piagam penghargaan Gubernur NTT bagi perangkat daerah yang mendapat kategori A dengan predikat sangat baik dalam penilaian reformasi birokrasi. 1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4.
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kami mengundang para pimpinan perangkat daerah dan unit kerja yang menerima piagam penghargaan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kami persilakan. Untuk nomor urut 1 dari tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diterima oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor 2 Dekra Nasda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diterima oleh Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kami undang dengan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ikut bersama-sama menyerahkan. Yang pertama, tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima sertifikat dan piagam ISO 9001 versi 2015. Selanjutnya, Dekra Nasda Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima sertifikat dan piagam ISO 9001 versi 2015. Baik, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima 4 penghargaan sekaligus, yaitu Reformasi Birokrasi, sekali lagi Selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekali lagi menerima 4 penghargaan. Yang pertama Reformasi Birokrasi, PPK Online, SAKIP dan juga Sertifikat dan Piagam ISO. Provisiat untuk Inspektorat menerima penghargaan 4 penghargaan sekaligus. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menerima 4 penghargaan sekaligus, yaitu Reformasi Birokrasi dengan predikat sangat baik, PPK online 100%, SAKIP dan juga sertifikat serta piagam ISO 9001 versi 2015. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk BKD Provinsi NTT. Selanjutnya Badan Kesbangpol Provinsi NTT menerima sertifikat dan piagam ISO 9001
versi 2015. Selanjutnya, BPSDM Daerah Provinsi NTT. BPSDM Daerah Provinsi NTT menerima sertifikat dan piagam ISO 9001 versi 2015. Sertifikat ini dari Lembaga Zutes dan piagam penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur diberikan kepada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Selanjutnya, Dispora Provinsi NTT menerima dua penghargaan, yaitu 100% PPK online serta sertifikat dan piagam ISO 9001 versi 2015. Selamat untuk Dispora Provinsi NTT. Baik, selanjutnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima sertifikat dan piagam ISO 9001 versi 2015. Selanjutnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Seda Provinsi NTT menerima tiga penghargaan sekaligus, yaitu 100% PPK online, SAKIP, dan juga sertifikat serta piagam penghargaan ISO 9001 versi 2015. Profisiat untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT menerima tiga penghargaan sekaligus juga, yaitu Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan juga ISO 9001 versi 2015. Profisiat untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT menerima dua penghargaan, yaitu Reformasi Birokrasi dan juga ISO 9001 versi 2015. Profisiat untuk Biro Pemerintahan untuk dua penghargaan pada hari ini. Selanjutnya, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT menerima dua penghargaan juga, yaitu Reformasi Birokrasi dan ISO 9001 versi 2015. Profisiat untuk Biro Organisasi untuk dua penghargaannya pada hari ini. Dan Dinas Peternakan Provinsi NTT menerima penghargaan SAKIP, Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Selanjutnya, Biro Hukum Setda Provinsi NTT menerima penghargaan SAKIP. Profisiat untuk Biro Hukum untuk satu penghargaannya hari ini. Selanjutnya, Dinas Kopnaker Trans Provinsi NTT satu penghargaan juga, yaitu penghargaan SAKIP. Selanjutnya,
Divisiat Tuko Penakar Trans untuk penghargaannya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima penghargaan 100% PPK Online. Kami persilakan untuk foto bersama. Mohon berkenan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur berada di depan para penerima piagam penghargaan. Akan dibagi dalam dua sesi untuk saf yang pertama. Saf yang pertama, kami silakan untuk mengambil gambar. Para awak media, kami silakan untuk dapat mengambil gambar. Bapak Ibu, untuk diangkat. Ditunjukkan piagam penghargaannya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saf kedua. Kami persilakan untuk saf yang pertama menempati kembali ke tempat duduk. Baik, diangkat piagamnya Bapak Ibu yang kami hormati. Satu, dua, dan tiga. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Kami silakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan profisiat dan selamat untuk perangkat daerah yang telah menerima penghargaan. Semoga dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan di tahun yang akan datang.